Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Mio, 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 ayo Mio. Kita mau berkumpul. Wah kakak, kita mau berkumpul di mana kak? Kita mau pergi ke Pondok Upin Ipin. Lihat Mio, wah tempatnya bagus sekali kak. Ada patung Upin Ipinnya. Hayuta, hayuta. Eh, Anto sudah datang. Wah, kita nggak boleh ketinggalan nih Mio. Ayo kak, kita mau ketemu Upin dan Ipin kan kak? Iya. Lihat Mio, tempatnya bagus kan Mio? Iya kak, Pondok Upin Ipinnya ada pelanginya. Eh, lihat, di sana ada Atong. Hai Atong. Yuta, ayo kita main seluncuran. Seluncuran warna-warni. Iya, seluncurannya jadi warna-warni. Oh, aku mau main seluncurannya ah. Ayo, ayo, kita meluncur. Wah, siapa yang meluncur paling kencang ya? Yes, aku duluan, aku duluan, aku menang. Eh, iya, si Upin sama si Ipin sudah datang atau belum ya, Mio? Iya, kak. Kak, belum datang, kak. Belum kelihatan. Mereka belum datang, mereka belum datang. Wah, nggak biasanya mereka terlambat kan, Mio? Iya, wah, patung Upin Ipinnya lucu banget ya, kak. Ada si Upin pakai baju warna kuning dan si Ipin pakai baju warna biru. Wah, pondoknya juga warna-warni, Mio. Yuk, kita lihat, Kak. Oh, ada warna kuning, warna merah, warna biru. Biasanya si Upin sama si Ipin kan kumpul di sini, Mio. Iya, Kak. Kita bisa main-main di sini, Kak. Oh, lihat. Di sini juga ada seluncurannya. Wah, ada kolamnya juga, Mio. Eh, ada juga ayunannya, Kak. Ayunannya pakai ban ya, Kak? Iya, Mio. Pakai ban. Aku juga mau coba. Aku juga mau coba. Wah, ayunannya lucu, Mio. Mia juga pingin coba kak. Oh, kita nunggu si Upin sama si Ipin datang ke sini ya Mio. Iya, daripada kita nunggu, mendingan kita duduk di dalam pondok aja kak. Wah, iya juga sih. Lebih baik kita nunggu di dalam pondok aja. Yuk, 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 kita duduk di sini. Di sini kan ada tempat duduknya juga. Ayo Mio. Iya, Mio juga mau duduk di dalam pondoknya kak. Nunggu Upin dan Ipin. Eh, Ipin, Ipin, kita sudah sampai di pondok. Iya Upin, wah kita terpaksa harus bohong sama Kak Ros. Iyalah, kita cakap nak bawa si Rembo pergi ke dekat Atuk Dalang, tapi kita malah main aja di sini. Wah, cemana nih? Nanti Kak Ros kalau tahu bisa marah besar. Iya, tidak apa-apalah Upin, kita main aja. Lihat, nampaknya si Yuta sama si Mio udah datang kah? Iya, udah datang. Jom kita main. Yuk kita main. Nah Rembo, kau duduk kat sini. Kami nak main dulu. Wah, Yuta, Mio, kami dah datang. Kami dah datang nih. Jom kita main. Betul, betul, betul. Mereka sedang apa ke? Eh, Upin, Ipin, mereka sudah datang Mio. Iya kak, mereka sudah datang. Oh, Upin, Ipin, kok kalian terlambat? Gara Kak Ros lah. Cemana lagi? Oh iya, kalau begitu gimana kalau kita main di dekat pondok yuk? Kita nak main apa ke? Gimana kalau kita main aja di seluncuran? Wah, seluncurannya warna-warni loh. Oh, boleh-boleh, kami nak main juga. Wah, keren, kita sudah punya Pondok Upin Ipin. Jadi kita bisa main sama-sama di sini. Iya, kita bisa main sama-sama. Besok jom ajak teman-teman main kat sini ya. Oh, boleh-boleh. Wah, kalau begitu yuk Mio. Upin, Ipin, kita main seluncuran dulu. Eh, tapi kak, gimana kalau kita main sembunyi-sembunyi kak? Iya, main peta umpet. Peta umpet. Eh, apa tuh main peta umpet? Upin tak paham lah. Oh, peta umpet adalah sorok-sorok. Oh, kalau begitu aku mulai menghitung ya. Satu, dua. Wah, kita ayo cepat sembunyi. Ayo Anto, kita sembunyi di mana ya? Yuk, kita sembunyi di meja aja. Ayo cepat sembunyi, cepat sembunyi. Wah, di sini tempat yang bagus. Wah, di sini pasti aman. 19.20. Siap tak siap, aku datang. Wah, di mana ya? Wah, si Upin sama si Ipin sembunyi di mana kalian? Wih, kok nggak ada? Semuanya sepi. Aku tahu. Pasti kalian sembunyinya di sini kan? Oh, aku menemukan seseorang yang pakai baju warna pink. Aduh, aku ketahuan. Aku ketahuan. Iya, Atong, kamu ketahuan. Yeay. Baiklah, sekarang aku mau cari lagi. Siapa lagi ya? Oh, gimana kalau aku carinya di dekat Maji aja? Pasti ada yang sembunyi di sana. Jangan ke sana, Yuta. Jangan ke sana. Di sini ada nggak? Dah. Wah, nggak ada. Mungkin di sebelah sini. Coba aku cari deh. Oh, nggak ada juga.
Apa mungkin di dalam? Dah! Wah, aku ketemu. Ada Anto sama Mio. Yeay, aku ketemukan Anto dan Mio. Kakak, kita malah ketahuan nih. Baiklah, sekarang aku mau cari siapa lagi ya. Upin sama Ipin. Di mana ya mereka? Mungkin ada di sebelah sini. Coba deh. Dah! Gak ada. Wah, mereka jago sembunyi juga ya, Mia. Iya, Kak. Mereka pintar main sorok-sorok. Mungkin di dalam pondok. Gak ada juga. Coba aku pergi di dekat semak-semak di sebelah sana. Pasti mereka sembunyi di sana, kan? Wah. Aku menemukan sesuatu. Di sini ada baju si Upin sama Ipin. Dah, kalian rupanya di sini. Kamu ketahuan. Wah, Upin, kita dah main sorok-sorok. Sekarang nak main apa lagi lah? Gimana kalau kita sekarang cerita yuk? Cerita? Nak cerita apa ke? Kita cerita. Wah, kakak mau cerita apa, kak? Cerita maling kundang ya, kak? Bukan, Mio. Gimana kalau kita cerita aja kisah keris Siamang Tunggal? Wah, itu cerita apa ya, kak? Sepertinya seru, kak. Kalian mau dengar? Mau dengar? Boleh, kami nak dengar juga. Boleh, baiklah, sekarang aku cerita ya. Keris Siamang Tunggal. Wah, itu apa, kak? Ini namanya keris, Mio. 7 petala langit menyeru namanya. 7 petala bumi, gerun akannya. Lalu apa lagi ya? Wah, keris sakti merungkai rahasia. Ini sepertinya puisi kan, kak? Iya, Mio. Hilang di dunia tiada jejaknya. Nah, kita lanjut lagi ya. Lalu, apa yang terjadi dengan keris ini? Kurun demi kurun, silih berganti. Lalu, sehingga ia ditemui kini. Ada misteri di sini, Mio. Iya, kak. Mio jadi penasaran. Ceritanya tentang apa ya, kak? Baiklah, kita akan mulai nih. Pada zaman dahulu, di satu tempat yang jauh, terdapat sebuah kerajaan bernama Indraloka. Wah, kerajaannya bagus ya, kak? Ya, kerajaannya aman dan makmur. Lalu, dia diperintah oleh seorang raja yang baik bernama Indra Sakti. Dia memerintah dengan adil dan benar. Indraloka itu raja baik. Tapi, di mana ada kebaikan? Kejahatan pasti akan datang. Siapa itu, kak? Penjahatnya ya, kak? Coba kita lihat aja, Mio. Mereka datang dengan patas dan kejam. Raja Bersiong dan tentaranya membawa kemusnahan kepada kerajaan. Wah, mereka diserang, kak, sama Raja Bersiong. Iya, dia mencari sesuatu. Apa itu, kak? Apakah keris itu, Mio? Demi menyelamatkan kerajaan, si Raja Indra Sakti membangunkan kerisnya. Wah, keris sakti itu bisa bangun. Iya, lalu dia melawan si Raja Bersiong. Tapi dia malah kalah, Mio. Waduh, Raja Bersiongnya malah menang, kak. Biasanya kan kejahatan kalah kan, kak? Raja Bersiongnya malah jadi raja. Dia mengambil mahkota Indraloka. Lalu gimana lagi, kak, ceritanya? Keris yang tadi tiba-tiba bangun. Lalu menyerang si Raja Bersiong. Hah? Kerisnya bisa bergerak sendiri, kak? Iya. Wah, dia lalu membuat si Raja Bersiong terluka di wajahnya. Lalu keris itu gimana lagi, kak? Berhasil mengalahkan Raja Bersiong, kerisnya malah hilang. Apa? Kerisnya malah hilang, kak? Iya, Mio. Dan sampai sekarang tidak diketahui di mana keris itu berada. Wah, ceritanya seru ya, kak? Iya, Mio. Oke, sekarang kita pergi ke rumahnya si Upin Ipin. Wah, kita ke rumah Upin Ipin, kak. Wah, opa, seronoknya cerita tuh. Ceritalah lagi. Betul. Ceritalah, opa, ceritalah. Yah, pergi ke Mas Billy tuh bersepah-sepah. Wah, Carlosnya kok marah, kak? Kita sepertinya disuruh rapikan kamar, Mio. Hah, rapikan kamar, kak? Pergi ke Mas Billy tuh dulu. Wah, opa baik sekali ya, kak. Baik, opa. Wah, kita disuruh bersihkan kamar. Oke deh, opa, kami nak bersihkan kamar dulu. Ayo, Upin, Ipin, ayo, Ipin. Iya, Upin, kita bersihkan kamar dulu. Mana si Kak Ros ya? Aku mau cari Kak Ros dulu, Mio. Itu dia Kak Rosnya, kak. Hai, Kak Ros.
Pergi kemas bilik ke orang sekarang. Wih, Kak Rosnya galak sekali. Baiklah, sekarang kita harus cari kamar kita. Di mana ya kamar kita, Kak? Oh iya, ayo Ipin, kita nak cari kamar kita. Di mana ya? Apa di sini, Kak? Oh, coba aku masuk dulu deh. Kayaknya ini kamar si Upin. Kakak, salah, Kak. Ini kamarnya Kak Ros. Gawat nih, nanti kita malah dimarahi. Tapi aku mau lihat kamar Kak Ros dulu deh. Kamarnya rapi sekali ya, Mia. Iya, Kak Ros kan pembersih, Kak. Baiklah, sekarang kita cari dulu deh kamar si Upin. Di mana ya? Apa di sini? Iya, coba aja masuk, Kak. Ini kamar siapa ya, Kak? Baiklah. Ini kamar siapa, Mia? Kayaknya ini kamar opah. Kamar opah ya. Wah, kamar opah rapi juga. Baiklah, sekarang aku mau cari lagi. Kamar kita di mana ya, Ipin? Ini dapur ya, Kak. Wah, Kakak, coba lihat, Kak. Keliling dapurnya, Kak. Oke, Mio. Wah, ini tempat Kak Ros masak. Biasanya kan Kak Ros masak ayam goreng, Kak. Apa bisa dibuka, Kak? Coba Kakak lihat tudung sajinya, Kak. Nggak bisa, Mio. Di mana lagi ya kamar si Upin? Di sini ada kulkas. Lalu di sini ada lemari. Wah, nggak ada makanan, Mio. Padahal aku kan juga mau cari makanan. Aku kan suka ayam goreng. Betul. Hihi. Oke deh, sekarang aku mau lihat dulu. Ini kamar siapa ya? Wah, kayaknya nggak bisa masuk ya, Kak. Bilik ini senantiasa kunci. Iya, itu sepertinya kamar rahasia, Kak. Jadi di mana kamar si Upin? Apa di sini? Kita berhasil ketemukan kamar Upin. Betul. Itu bilik Kamila. Ini kamar kalian ya. Baiklah, jadi apa yang harus kita lakukan? Mainannya berserakan, Kak. Kita disuruh rapikan. Disuruh rapikan. Oke deh, kalau begitu aku akan bantu si Upin rapikan dulu kamarnya ya. Nah, besepahnya. Baiklah, mari kemas. Wah, apakah kamar kita jadi rapi sekarang? Yeay, kamar kita jadi rapi. Hah, Kakak, lihat, Kak. Semua mainannya sudah di tempatnya, Kak. Jadinya jadi nggak kotor lagi, Kak. Iya, jadi bersih, kan? Ini apa ya? Wah, kita ketemu bandana. Pergi tunjuk kepada opa. Kok kita disuruh kasih ke opa ya, Mio? Iya, Kak. Coba aja, Kak. Hei, kau orang kejap. Iya, Kak. Lupa pula nak beritahu. Tok Dalang telepon tadi. Nak minta kau orang tolong dia ke master. Apa maksudnya, Kak? Kita disuruh ke tokonya Tok Dalang, Mio. Tokonya Tok Dalang. Yeay, store atok ada macam-macam barang. Apa-apa je lah. Lepas siap, balik terus. Ingat. Kak Rosnya harus suruh kita cepat kembali, Mio. Setelah kita pergi ke tempatnya Tok Dalang. Oke deh, Kak Ros. Nanti kami pergi ya. Iya. Opa, tadi ada kami ketemu bandana. Mana dia? Coba tunjuk. Upin. Ipin. Nak dengar cerita lagi. Kita mau dengar cerita si opah lagi ya, Kak? Coba deh. Wah. Cerita apa ya, Mio? Mak Jenin. Oke deh, kita coba dengar ya. Mak Jenin adalah seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Dia suka berangan-angan. Dia suka berkhayal, Kak. Ya, suatu hari dia memanjat pokok kelapa, manjat pohon kelapa, dan bisa dapat telur ayam. Lalu dia mulai berangan-angan, telur ayamnya menjadi ayam. Hihi, lucu ya, Kak. Dari ayam jadi kambing, dari kambing jadi lembu, dan seterusnya jadi kaya raya. Lalu dia berkhayal kawin dengan anak raja. Hihi, waduh. Lalu dia terjatuh. Wah, kasihan sekali, Kak. Wah, lagi manjat pohon kelapa, malah berkhayal. Tentu aja terjatuh, Kak. Iya, Mio. Ceritanya lucu juga ya, Mio. Nah, begitu ceritanya, Upin, Ipin. Begitu ya. Lucu ceritanya. Sekarang kita ngapain lagi ya, Mio? Kayaknya kita harus pergi ke kedainya Tok Dalang. Oke deh, Opa. Kak Ros, kami nak pergi dulu ke kedainya si Tok Dalang ya. Ayo, Ipin. Wah, kita mau pergi ke kedainya Tok Dalang. Tapi di mana sendalku, Mio? Kok hilang? Lihat, Kak.
malah dipakai Rembo, Kak. Waduh, gimana ini? Oh, sendalku dipakai Rembo. Rembo, cepat kembalikan sendalku. Wah, kita harus kejar Rembo, Kak. Ayo, Mio. Oh, aku harus kejar Rembo dulu. Ayo, yuk, Ipin, Ipin. Kita kejar si Rembo. Aku nak ambil balik seliparku. Rembo nih, kenapalah suka ambil selipar aku? Hehe, mesti sebab bau macam ayam. Ish, kau nih, jom tangkap dia. Wah, kita harus cari si Rembo. Tapi di mana ya, Kak? Ipin, Ipin, Ipin. Kamu ada lihat nggak si Rembo di mana? Aku nampak dia lari ke depan dia. Wah, di mana ya? Kayaknya di dekat kandang ayam, Kak. Kandang ayam? Di mana ya kandang ayamnya, Mio? Hem, coba kakak cari aja di sekeliling, Kak. Apa mungkin di sini? Oh, di bawah pohon? Oh, nggak ada, Mio. Di dekat bawah pohon pisang ada nggak ya? Eh, kayaknya nggak ada juga, Kak. Mio ada dengar suaranya, Kak. Tapi di mana ayamnya ya, Kak? Nggak ada, Mio. Mungkin di sini. Hah, itu, Kak. Ada kandangnya, Kak. Coba aja cari di sana, Kak. Baiklah. Mana ya? Oh, itu dia. Itu dia. Cepat, nanti dia lari. Jaga kau, Rembo. Awas ya, Rembo. Aku mau tangkap kamu dulu. Wah, kita tangkap dari sini aja. Yeay, dapat-dapat. Yeay. Eh, kakak, Rembonya malah lari. Ya ampun, Rembo. Oh, kembalikan nih sendalku. Wah, di mana ya dia? Aku mau cari dulu. Eh, Ipin, kamu ada nampak Rembo lagi? Waduh, gimana ini? Kita harus cari Rembo lagi. Kemana ya dia? Mungkin di semak-semak, Kak. Coba deh, aku cari. Nggak ada, Mio. Hah, mungkin aja harus melewati jembatan itu, Kak. Baiklah. Aku mau cari dulu. Lewati jembatan. Wah, Rembo. Kok sendalku malah dibawa-bawa? Hah, nggak bisa aku biarkan ini. Mana ya? Eh, Ipin, kok malah di sini? Ipin, Ipin, kamu ada nampak si Rembo? Itu, di sebelah sana. Oh, di sini, Kak. Eh, Mio, ada yang gerak-gerak. Kayaknya itu Rembo, Kak. Cepat tangkap, Kak. Baiklah. Yeay. Eh, waduh, Rembonya kabur lagi. Dia kemana ya, Mio? Hmm, Rembonya larinya cepat sekali ya, Kak. Iya. Wah, aku harus cari lagi nih. Mungkin di sini. Coba, mungkin dia pergi ke kandangnya lagi, Kak. Baiklah. Eh, Ipin, kamu ada nampak Rembo lagi? Alah, dah terlepas. Cepat cari dia. Waduh, di mana ya? Kok Ipin gak bantu tangkap sih? Iya, Kak. Ipinnya cuma nonton aja, Kak. Waduh, aku mau cari lagi. Di mana ya? Mungkin aja di dekat kandangnya, Kak. Coba kakak ke kandangnya. Baiklah, mana tadi kandangnya? Di sini, Kak. Nggak ada. Hah, kakak, coba balik lagi, Kak. Rembo, udah ditangkap, malah lepas lagi. Nggak bisa dibiarkan ini. Baiklah, coba aku cari di sini. Apa mungkin ke tempat tadi ya, Mio? Hah, coba aja, Kak. Mio, di sini, aku ketemu Rembo. Yeay, akhirnya kita ketemu Rembo. Wah, kita sudah dapatkan sendalnya. Wah, sendalnya belum dapat, Kak. Tapi dia malah kabur lagi ya, Kak. Ipin, Ipin, mana dia si Rembo? Dia sembunyi di mana ya, Mia? Coba deh cari lagi, Kak. Di sana ada teman-teman kita. Ipin, tengok. Kawan-kawan semua dekat situ. Apa yang dia orang buat tuh, Jom? Jom? Kita harus cari teman-teman kita, Mia. Itu dia, Kak. Di pondok Upin Ipin, Kak. Hai. Wah, semuanya lengkap, Mia. Ada si Iksan. Ada si Jarjit, ada Mail, Susanti, Fiji sama Meme, Kak. Wah, semuanya lengkap. Hai kawan-kawan, kau orang buat apa? Upin Ipin, kita orang tengah fikir apa nak main. Jom kita main kejar-kejar. Main masak-masak yuk. Wah, kita sedang cari Rembo. Dia main sorok-sorok. Sorok-sorok, saya suka, saya suka. Hahaha, kamu semua mesti dapat cari saya. Saya hebat main sorok-sorok. Haha, oke, Upin Ipin, aku kena cari dulu. Takkan menang punya. Boleh, jom cepat. Wah, kita diajak main peta umpet, Kak. Hihi, tadi kan kita baru main peta umpet. Yeay, cerita Upin Ipinnya selesai, Mio. Wah, ceritanya seru ya, Kak. Aku suka, aku suka. Lain kali kita cerita lagi yuk. Iya, Mio juga mau dengar, Kak.
cerita tentang si Upin Ipin. Lain waktu, bolehlah nak main kat rumahku. Oh, kita mau pergi ke rumah Upin Ipin, Mio. Boleh, lain kali kita ke rumahnya aja, Kak. Sekarang kita mau main apa lagi nih? Kejar-kejaran. Ayo. Dua budak-budak nih. Kemana ya mereka? Wah, Upin, Ipin, kalau dah dapat, kalian tak dapat ayam goreng. Wah, rupanya mereka di sini. Baiklah, berani-beraninya. Mereka berbohong. Dah bilang nak bawa si Rembo ke Tok Dalang. Rupanya lagi main di sini ya. Upin, Ipin, kawan Ipin. Wah, Kak Ros datang. Kak Rosnya datang, Mio. Iya. Ipin, tadi apa kau cakap? Di kau bilang nak bawa si Rembo pergi ke Tok Dalang. Kok malah di sini? Iya, Kak Ros. Wah, sekarang cepat balik. Ayo, Ipin. Kalian belum kerja PR, kan? Iya, Kak Ros. Kami belum kerja PR. Kalau begitu, cepat bawa si Rembo. Ayo, Upin, Ipin. Iya, Kak Ros. Maaf, Kak Ros. Tadi kami berbohong. Wah, lain kali kalau berbohong lagi, tak boleh makan ayam goreng lagi ya. Iya, Kak Ros. Jangan. Kami suka ayam goreng. Dan juga tidak boleh diberi uang jajan. Apa? Kami tak boleh dapat uang jajan ke? Iya, tak boleh. Betul. Wah, Kak Rosnya tiba-tiba datang, Mio. Bikin kaget aja, Kak. Iya, Mio. Si Upin sama si Ipin pasti berulah lagi nih. Oke, teman-teman. Sampai di sini video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya. Ayo. Sekarang kita main lagi yuk. Wah, tinggal kita berempat, Kak. Kita main lagi di Pondok Upin Ipin ya, Kak. Oke, Mio. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Dunia Wilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. 2-3 katak melompat. Hilang 1, tinggal 4. Rajin-rajin baca buku. Aku dapat juara 1. Yeay. Ayo, Mio. Kita pergi ke sekolah, Mio. Wah, Kakak. Hari ini kan kita masuk sekolah baru kan, Kak? Iya. Hari ini kita masuk sekolah Upin Ipin. Upin Ipin. Iya. Ayo, kita berangkat. Kalau enggak, nanti kita malah terlambat. Wah, Kakak, semangat sekali ya, Kak. Iya dong, Mio. Hari ini kan hari pertama sekolah. Ayah Susanti, anak Bapak Budi, udah jarang mandi, malas gosok gigi. Kak Yuta suka empal, lagi makan jengkol, malah ketimpa botol, kepala benjol-benjol. Kamu yang benjol, Mio. Kakak tuh yang kepalanya benjol-benjol. Yuta benjol. Wah, di mana kelas kita ya? Aku jadi bingung nih. Iya, kok nggak ada ya, Kak? Mungkin yang di ujung sana ya, Kak. Mana, Mio? Wih, keren ya sekolahnya, ada pelanginya. Kakak lihat, Kak. Di sini, Kak. Wah, kelasnya ada, Mio, di sini. Ayo. Ibu gurunya udah masuk, Mio. Iya, kayaknya kita terlambat ya, Kak. Halo, selamat pagi. Wah, ini dia. Bibi Nana udah masuk. Selamat pagi, Cikgu. Yuta udah datang ya. Wah, hari ini datangnya pagi-pagi sekali. Ayo, semuanya silakan duduk. Di sini udah ada Bibi Nana. Hai, Bibi Nana. Kakak Yuta udah datang ke sekolah Upin Ipin. Ya nih, Bibi Nana, kami baru datang. Oh iya, aku mau lihat-lihat sekolahnya dulu deh. Wah, Kakak, sekolahnya bagus ya, Kak. Tapi kok ada kodoknya, Kak? Iya, kok ada kodok nempel di dinding ya, Mio? Iya, Kak. Mio takut kodok, Kak. Aku mau lihat dulu deh. Di sini ada pelangi-pelanginya. Oh iya, kita pilih bangku ya. Aku mau di paling depan. Aku juga mau. Wah, Kakak, Mio juga pingin paling depan, Kak. Biar kita bisa lihat ibu guru ya, Kak. Ipin, cepat sikit. Kita nak masuk sekolah. Jam mana nih? Kita dah terlambat. Tak apalah, lewat sikit aja. Jom kita masuk. Cikgu dah datang belum? Coba aku lihat dulu. Cikgu dah datang. Ayo, jom kita masuk. Cikgu, selamat pagi, Cikgu. Upin sama Ipin udah datang ya. Wah, silakan duduk. Kita mau mulai pelajaran sekarang. Tapi di sini ada kawan-kawan. Iya, ada kawan-kawan baru. Kamu namanya siapa? Aku Yuta. Kamu Upin dan Ipin kan? Aku tahu kalian. Salam kenal. Kita sekarang jadi kawan ya. Iya, kita sekarang jadi teman. Wah, Kakak, kita dapat teman baru ya, Kak. Iya nih.
Aku nak kenalan juga sama ini ada baby. Tapi kok bayinya besar sekali ya? Iya nih Ipin. Ini pasti bayi Titan. Halo, aku Upin. Ini adikku Ipin. Namaku Baby Nana. Yes, kita duduk sini aja dekat dengan Baby Nana. Betul. Oke, karena sekarang semua murid-murid udah masuk, yuk kita belajar sekarang ya. Tapi tunggu dulu, Ibu Guru. Kok murid-muridnya cuma sedikit? Cuma kita aja? Hah? Kok nggak ada ya Kakak Yuta? Iya nih, kok nggak ada ya Bu Guru? Kok cuma kita aja? Kayaknya murid-murid lain belum datang ya. Wah, iya. Kayaknya kok nggak ada yang datang. Kawan-kawannya si Upin Ipin di mana ya? Iya, kan ada Meme, ada Ayah Susanti, Jarjit, ada Iksan juga, lalu Fiji. Wah, semuanya kok nggak ada ya? Iya, kok nggak ada ya? Upin, Ipin, kelas kita jadi sepi. Betul juga, kata Baby Nana memang benar. Oh, kok teman-teman yang lain nggak ada ya, Bu Guru? Wah, Bu Guru juga bingung nih. Gimana kalau kamu cari teman-temannya si Upin Ipin ya, Yuta? Oh, boleh. Ayo, kita pergi cari teman-temannya si Upin Ipin. Jom kita cari. Betul. Wah, ayo Kak, kita pergi cari teman-temannya si Upin Ipin. Oh, iya. Kok mereka nggak datang ya? Apa mereka sakit ya, Mia? Coba aja, Kak. Gimana kalau kita cari kawan-kawan Upin Ipin di sekitar sini, Kak? Betul. Pasti ada Kak sini. Wah, ayo, kita cari rame-rame. Pertama, kita cari Ayah Susanti dulu ya. Ayah Susanti, anaknya Bapak Budi. Wah, Kakak, yuk, Kak. Mia juga penasaran di mana Ayah Susanti ya, Kak? Jom cari Kak rumahnya. Betul. Wah, ini dia rumah Yuta. Tapi kok kosong ya? Kemana si Yuta? Padahal aku mau pergi ke tempatnya si Atok Dalang. Kok aku nggak ketemu tokonya Atok Dalang ya? Mungkin Yuta tahu nih. Yuta, rupanya kalian di sini ya? Kalian baru pulang sekolah ya? Oh, iya, Kek Buler. Kalian mau kemana? Aku baru beli truk baru ini, warna kuning. Aku mau mengantar barang-barang dari Tok Dalang. Tapi aku tersesat, nggak tahu rumahnya di mana. Kamu bisa bantu aku, Yuta? Tokonya Tok Dalang, kami tahu kok. Tapi kami mau mencari dulu kawan-kawannya si Upin Ipin. Aku tahu, aku bisa bantu kalian. Tapi nanti kamu bantu aku cari tokonya Tok Dalang ya. Nah, kalian mau cari siapa dulu? Kami sedang mencari Ayah Susanti. Aku tahu tempatnya di mana. Ayo, ikut trukku aja. Jadi aku bisa antarkan kalian. Wah, Kakak, yuk Kak, kita ikut Kek Butler, Kak. Pertama, kita pergi dulu ke kantor polisi. Hah, di kantor polisi? Ada apa ya, Kak? Kok Ayah Susanti malah masuk kantor polisi, Kak? Coba aja deh kita lihat, Mio. Nah, ini dia. Ada Ayah Susanti di sini, kan? Coba kalian lihat. Hah, mana dia, Kek Butler? Ayah Susanti di kantor polisi. Wah, di mana dia? Iya, ada Ayah Susanti. Mio. Wah, kita ketemu Ayah Susanti, Kak. Betul, ada Ayah Susanti di sini. Halo semuanya, aku Ayah Susanti. Yes, kita sudah dapat Ayah Susanti. Wah, ini teman Upin Ipin. Iya, Mio. Ayah Susanti sedang menemani ibu polisi Iyo jaga kantor polisi. Wah, rupanya Ayah Susanti lagi bantu ibu polisi Iyo. Pantasan aja hari ini Ayah Susanti nggak sekolah. Kalau begitu, Mio pamit dulu ya ibu polisi Iyo. Mio mau cari teman-temannya Upin Ipin yang lain. Ayo Kak, kita udah tahu Ayah Susanti ada di kantor polisi, Kak. Iya, ayo, kita berangkat lagi. Kali ini kita akan mencari si Meme. Hah, Meme? Wah, ayo Mio, di mana ya si Meme? Di sini kalau nggak salah. Nah, itu dia. Ada Meme kan? Kalian sudah nampak? Itu ada Meme. Iya, di situ ada Meme. Wah, Meme kok ada di kafe? Sedang apa dia? Hai Meme. Hei, Upin Ipin. Saya suka. Saya sedang makan dengan papa mama. Oh, rupanya Meme sedang makan dekat sini. Yeay, akhirnya kita ketemu si Meme kan Upin? Betul. Ayo, kita lanjut lagi cari kawan-kawan Upin Ipin.
Ayo, ayo, kalau begitu kita lanjut lagi. Kita sudah ketemukan si Meimei dan si Ayah Susanti kan, Kak? Berikutnya siapa lagi, Kak Buler? Kita akan pergi ke salon. Apa? Ke salon? Siapa yang lagi di salon, Mio? Iya, wah, ini Kak, kita udah sampai. Siapa ya, Kak? Ini, ayo kalian lihat. Siapa ya dia? Aku nggak tahu sih namanya. Oh, dia Fiji. Fiji. Iya, itu adalah Fiji, teman Upin Ipin. Hai, Fiji. Kamu siapa? Aku adalah Yuta. Wah, ada Fiji di sini, Upin. Kita ketemukan Fiji. Fiji, kamu sedang apa di sini? Kok kamu nggak sekolah? Aku sedang membantu Mama. Mama sedang buka salon. Akhirnya kita ketemukan Fiji, Kak. Baiklah, ayo kita cari lagi teman Upin Ipin yang lain ya. Kira-kira ada siapa lagi ya, Mio? Iya, Mio juga penasaran, Kak. Oh, kita sampai di mana ini? Kita sudah sampai di bengkel. Ayo turun. Kalian sudah ketemukan teman Upin Ipin yang lainnya nih. Siapa ya dia? Coba saya lihat dulu. Di sini ada Ma'il. Halo Upin. Kamu kenapa di sini, Ma'il? Aku sedang bantu orang tuaku. Dua ringgit. Rupanya orang tua Ma'il buka bengkel ya. Wah, akhirnya kamu ketemukan Ma'il kan? Itu temanmu kan? Nah, ayo, kita berangkat lagi. Aduh, wah gawat nih. Kok truk kita malah oleng? Apa yang terjadi? Kayaknya sudah kelebihan muatan ini. Aduh, gawat. Ayo turun dulu. Wah, gimana nih, Kebuler? Kita jadi nggak bisa jalan lagi nih. Truknya kok malah oleng? Aduh, gimana? Coba kalian turun dulu. Mungkin karena si baby Nana terlalu berat. Dia kan bayi Titan. Rupanya udah bisa. Truk kita udah bisa jalan. Kayak boleh. Kita udah bisa jalan-jalan lagi. Wah, kali ini kita mau kemana nih, Kak Buler? Kita ke sekolahan. Kalian coba lihat, di sini ada teman Upin siapa ya? Aku nggak tahu namanya ini. Tunggu dulu, Kak Buler. Siapa ya ini? Aku jadi penasaran. Kakak, Mio tahu, Kak. Itu kan Jarjit, Kak. 2, 3 kotak melompat. 2 + 2 = 4. Wih, iya, kita sudah ketemukan Jarjit. Iya. Marvelous. Wih, keren. Rupanya si Jarjit malah sekolah di sini. Apa dia salah sekolah ya, Mio? Iya, mungkin Jarjit salah sekolah, Kak. Harusnya kan di sekolah Upin Ipin kan, Kak? Ayo kita beritahu si Jarjit. Jarjit, besok masuk sekolahnya di sekolah Upin Ipin ya. Aku salah ya. Baiklah, besok aku masuk sekolah Upin Ipin aja. Jarjit lucu ya, Kak. Ayo, sekarang ada satu teman lagi kan yang belum diketemukan. Kalian tahu siapa? Ayo, kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Wah, Mio, aku jadi penasaran, Mio. Siapa ya, Mio? Ayo cepat beritahu, Kak Buler. Nanti kalian bakalan tahu. Tebak dulu. Tik tok. Wah, kami menyerah. Begitu aja, cepat sekali menyerahnya. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Aku akan tunjukkan di mana teman Upin Ipin yang satunya lagi. Di mana ya, Mio? Iya. Oke, kita udah sampai nih. Di sini dia, di tempat yang banyak makanannya. Dia suka makan loh. Iya. Wah, aku tahu. Teman yang terakhir ini namanya Ehsan, Mio. Iya, si Ehsan, Kak. Dia kan si tukang makan kan, Kak? Pantasan aja. Dia ada di cake shop. Hai, Ehsan. Kok kamu nggak masuk sekolah? Karena kamu mau makan-makan di sini ya? Iya, aku mau makan-makan di sini. Aku kan lapar. Wah, iya. Rupanya si Ehsan nongkrong di cake shop, Kak. Pasti karena mau belanja kue kan, Kak? Aku juga mau beli kue. Kakak, kami mau beli kue. Wah, nggak bisa. Semua kue di sini semuanya udah diborong Ehsan. Apa? Diborong Ehsan? Waduh, jadi gimana ini? Kita jadi nggak bisa beli kue. Dasar, rupanya diborong Ehsan. Ehsan, borong semua kuenya sampai habis. Iya, Mio. Betul. Ayo, kita berangkat sekarang. Kita kan mau pergi ke tokonya Tok Dalang. Iya. Semua teman-temannya si Upin Ipin udah kita ketemukan kan? Sekarang kamu tunjukkan ya, di mana ya kedainya Tok Dalang?
Ayo, ayo, kita berangkat. Wah, di mana ya, Kak, kedainya Tok Dalang? Belok kiri, Kak Butler. Oke, oke. Yes, akhirnya aku ketemukan kedai Tok Dalang. Wah, aku ada urusan dengan dia. Oh iya, dia kan mau nyuruh aku angkut barang-barangnya. Kalian bisa bantu aku kan? Yuk Kak, sekarang kita bantu Kak Buller Kak. Oh baiklah Mio. Hai Tok Dalang. Eh tapi Tok Dalang kok nggak ada? Iya, Nana juga nggak nampak Tok Dalang. Wah, barang-barangnya berserakan. Kita harus bantu Tok Dalang. Di mana ya dia? Eh, di sini kok ada game Upin Ipin membantu Tok Dalang di kedainya. Eh, Kakak, ada cerita Upin Ipin, Kak. Ini kan kedainya Tok Dalang. Jom tunggu Atok di luar. Ish, apa nak takut? Atok di dalam toko ini. Atok, oh Atok. Wah. Wah, Kakak lihat, Kak. Itu siapa, Kak? Hantu, Kak. Ada monster. Ish, Atok nih. Rupanya si Atok, Mio. Iya, Kak. Kita tertipu, Kak. Terkejut kita. Haha, Upin, Ipin. Haha, gurau je. Wah, si Atok rupanya nakut-nakuti kita, Kak. Oh, Atok. Tadi kata Kak Ros, Atok panggil kami. Oh iya, Atok nak minta tolong bersihkan kedai ini. Eh, kenapa kami? Kami kan masih kecil. Alah, tolonglah Atok. Rupanya kita disuruh bersihkan kedainya si Atok, Mio. Iya. Oke, kalau begitu, ayo Mio, kita bantu Atok. Eh, tapi di sini ada teman-temannya si Upin Ipin, Fiji, Esan, ada Jarjit juga, Kak. Wih, semuanya bisa bantu kami. Kami mau membersihkan kedainya si Atok. Betul. Tapi kok Atoknya malah pergi? Baiklah, yuk bersihkan kedai ini dulu. Apa? Tadi kata nak main. Alah, sebentar aja. Setelah itu baru kita main. Betul. Wah, rupanya misi kita kali ini membersihkan tokonya si Atok, Kak. Tapi barangnya berserakan, Mio. Wih, gimana caranya ya, Kak? Oh, di situ ada warnanya, Mio. Jadi kita susun aja barangnya sesuai warna. Oke, aku jadi Upin dulu ya, Mio. Susun barang menurut warna masing-masing. Ah, mudah ini, mudah. Wah, ayo Kak, mulai Kak. Oke, pertama-tama aku lihat dulu deh. Kotaknya ada warna kuning, ada warna ungu, dan ada gentong yang warna hijau. Wah, aku harus geser gentong ini dulu deh. Ke tempat yang warna hijau itu kan, Mio. Tapi tempatnya terlalu sempit, Kak. Mungkin Kakak harus geser yang warna ungu dulu, Kak. Yang warna ungu ini. Baiklah, aku akan tarik dulu. Hop, hihi, mata si Upin sampai ke atas loh, Kak. Hah, benarkah? Iya, Mio. Lucu, Kak. Si Upinnya lucu. Tapi kotaknya nggak bisa masuk. Aku sepertinya harus menggeser yang warna hijau ini dulu. Tapi kok terhalang ya, Mio? Kayaknya di depannya ada kotak ya, Kak. Tak bisa lewat, Mio. Jadi gimana ini? Aku jadi bingung. Mungkin Kakak harus geser dulu kotak yang warna kuning, Kak. Yang kuning ini. Oke deh, aku geser dulu biar ada jalan ya, Mio. Oke, baiklah. Sekarang aku bisa dorong yang warna ungu ini. Yeay, aku berhasil. Wah, akhirnya gentong yang warna ungu berhasil masuk ke tempatnya, Kak. Berikutnya yang warna hijau aja deh. Aku tarik dulu. Lihat Mio, matanya si Upin. Iya, pasti barang-barangnya berat kan, Kak? Berat sekali, Mio. Aku nggak bisa tarik. Tapi teman-teman yang lain kok nggak bantu sih? Ipin, bantu aku dong. Si Ipin kemana ya? Aku harus gimana ini? Kayaknya harus aku dorong dari sini deh. Kakak, coba minta bantuan ke Susanti dan yang lainnya, Kak. Oh iya, aku kok kerja sendiri sih? Iya Kak, Eksan, ayo bantu aku. Aku sedang lihat barang-barang Kak sini. Ipin, kok kamu berdiri di situ aja sih? Kamu jelah yang kerja. Tapi, ya ampun, kita kerja sendiri Mio. Iya Kak, coba aja deh Kak. Dorong, ayo Upin. Tapi gak ada jalannya Mio. Coba dorong sedikit lagi, baru ditarik Kak. Mungkin aku harus tarik lewat sini ya, Mio. Baiklah. Tarik. Ayo, Upin. Ayo. Sedikit lagi, Mio. Tapi, gak bisa lagi ya, Kak.
Aku malah terjepit. Waduh, tolong Mio. Iya, Kak. Ayo cepat keluar, Kak. Coba dorong sedikit aja, Kak. Oh, sudah, Mio. Wah, bisa terjepit, Mio. Jadinya nggak bisa gerak. Aku tarik sedikit di sini deh. Nah, nggak bisa juga, Mio. Aduh, gimana ya, Kak? Mungkin Kakak harus dorong sedikit dari belakang, Kak. Dari belakang, Mio? Iya, dari belakang, Kak. Aku coba dulu deh. Hup, nggak bisa. Sedikit lagi. Aduh, sedikit lagi, Mio. Terlalu banyak barang di sekitarnya, Kak. Jadinya jadi sempit. Oh, padahal tinggal sedikit lagi nih. Aku coba dorong aja deh kotak yang warna kuning dulu. Dorong, dorong. Wah, jalannya kok jadi tersumbat, Kak. Jadi gimana ini, Kak? Oh iya, yang sebelah sini aja dulu deh. Aku bisa tarik. Dan aku bisa dorong dari sebelah sini kayaknya. Sempit sekali. Sedikit lagi nih. Kakak, coba dorong aja. Mau dorong dari sebelah sana, kok nggak bisa ya, Mio? Jalannya terhambat nih, Mio. Waduh, jadi kakak selesaikan aja kotak yang warna kuning dulu, Kak. Coba deh, aku dorong aja. Dorong, dorong. Sudah, Mio. Wah, tinggal sedikit lagi, Kak. Yang warna kuning pasti selesai, Kak. Coba deh, aku tarik sedikit gentong ini. Sudah hampir selesai. Tunggu. Waduh, aku jadi nggak bisa keluar ini. Wah, serba salah ya, Kak. Sepertinya kakak harus ada buat jalan, Kak. Oh iya, di sini aku ketemu jalan, Mio. Nah, tarik. Sedikit lagi aku dorong aja deh. Coba aku dorong kotak yang warna kuning. Pasti. Yeay, akhirnya aku berhasil. Dan kotak yang warna hijau. Hop. Yeay, aku berhasil juga. Hore, hore. Oh, kok ada suara Rainbow ya? Hei, apa jadi nih? Rainbow? Ish, nakalnya ayam tuh. Aduh, kena kemas balik. Hah, apa yang terjadi, Kak? Kayaknya si Rainbow buat berantakan lagi. Waduh, gimana ini? Aku harus susun kembali, Mio. Ya ampun, Rainbow. Rainbow memang nakal nih, Kak. Baiklah, kalau begitu aku tarik dulu gentong yang warna hijau ini dulu. Kayaknya yang ini mudah deh. Aduh, aku nggak bisa ke sebelah sana, Mio. Ya ampun. Jadi, coba kakak beri jalan dulu, Kak. Aku dorong aja deh kotak yang warna kuning ini dulu. Dorong, dorong. Aduh, di depannya malah ada kotak. Oke, aku tarik aja gentong yang warna hijau dulu. Mata si Upin lucu, Kak. Mana-mana, Mio? Coba nanti kakak lihat kalau kakak lagi narik gentongnya ya, Kak. Coba deh, aku dorong dulu kotak yang warna kuning. Berat sekali, Mio. Ya ampun, yang lain kok nggak bantu ya, Kak? Kasihan si Upin kan, Kak? Aku tarik aja. Nah, tarik, tarik. Aduh, di sini malah tersumbat, Mio. Wah, jadi gimana nih, Kak? Aku tahu, aku bisa dorong yang warna hijau. Nah, sedikit lagi. Hup, aduh, dari sini aja deh. Yeay, aku berhasil. Wah, yang warna hijau udah selesai. Tarik. Kakak lihat, Kak, mata Upin, Kak. Lucu, Kak. Iya, Mio. Gentong yang warna ungu ini aku selesaikan aja deh dulu. Nah, dorong, dorong. Upin, dorong yang warna kuning. Bisa nggak ya? Dorong. Sedikit lagi. Dorong, dorong. Yeay, aku berhasil. Wah, kakak sudah berhasil, Kak. Yang warna kuning. Tinggal yang warna ungu aja kan, Kak? Baiklah, Mio. Aku selesaikan. Nah, tinggal dorong sedikit lagi. Dorong. Yeay, aku berhasil. Wah, sudah berhasil, Kak. Itu si Rainbow kan? Dia buat lagi. Rainbow, kalau kau buat lagi, nanti kita buat jadi ayam goreng. Si Rainbow mau dibuat jadi ayam goreng. Tuh, lihat kan, Mio. Wah, dia buat berantakan lagi. Jadi kita harus susun lagi nih, Kak. Gimana lagi, Mio? Tarik. Wah, lihat, Kak, mata Upin, Kak. Iya, sampai jadi warna putih, Mio. Aduh, aku malah tersangkut di sini. Ayo, Kak. Aku dorong sedikit. Aduh, gimana nih? Fiuh, untung aja aku sudah bebas nih. Sekarang mau diapain lagi ya, Mio? Mio juga bingung, Kak. Kotaknya berserakan di mana-mana, Kak. Mungkin aku harus tarik dulu kotak yang warna kuning ini supaya di sana ada jalan ya, Mio. Iya, betul, Kak. Coba aja, Kak. Waduh, sini terlalu sempit. Aku harus tarik dulu kotak yang warna kuning ini kayaknya. Baiklah,
Aku tarik dulu. Tarik, tarik. Upin pasti bisa. Oh, aku terjepit lagi, Mio. Kotak yang kuning ini ditarik susah, didorong juga susah. Coba deh, aku dorong sedikit. Lalu, aduh. Mau tariknya nggak bisa, Mio. Kayaknya tersumbat ya, Kak. Oh, udah bisa, Mio. Nah, tinggal tarik sedikit. Lalu aku bisa dorong dari belakang, Mio. Kakak harus memutar, Kak. Memutar. Coba tarik aja. Nah, tarik. Untung aja bisa kan, Kak. Kotak yang kuning ini harus aku selesaikan dulu. Nah, dorong sedikit. Lalu dari sebelah sini, aku dorong aja ke sana. Nah, begini kan lebih bisa. Tinggal sedikit lagi, Kak. Dorong. Yeay, aku berhasil. Kotak yang kuning sudah selesai. Sekarang tinggal warna ungu dan warna hijau. Aku tarik dulu deh gentong yang warna ungu ini. Oke, sampai di sini. Kalau aku tarik ke tempat yang warna ungu, bisa lewat gak ya, Mio? Kayaknya gak ada penghalang, Kak. Baiklah, aku coba deh. Nah, tarik, tarik, Upin. Sedikit lagi nih, Mio. Iya, tinggal kakak dorong aja. Pasti sudah selesai nih, Kak. Tunggu, aku tarik sedikit dulu ke sini. Iya. Nah, baiklah. Geser. Lalu, nah, tinggal dorong. Dorong. Aduh. Malah kena gentong yang warna hijau. Kok dia nempel ke aku ya, Mio? Kakak dorongnya malah salah ya, Kak. Iya nih. Aku harus pisahkan dulu gentongnya. Biar nggak terlalu dekat ya, Mio. Oke. Nah, sekarang tinggal dorong sedikit. Lalu, dorong. Malah salah dorong. Bisa. Yes. Sedikit lagi. Yeay, aku berhasil. Tinggal gentong yang warna hijau. Mudah-mudahan kali ini lancar ya, Mio. Tarik, Upin. Aduh, matanya. Ayo, Upin. Nggak bisa lewat lagi. Waduh, gimana ini? Mungkin kakak harus dorong, Kak. Baiklah, aku dorong. Nah, sekarang tarik, tarik. Wah, sudah hampir, Kak. Sedikit lagi, Kak. Ayo, Kak. Aduh, nggak ada jalannya, Mio. Mungkin aku harus dorong dari belakang ya, Mio. Iya, kakak harus pakai dorong aja, Kak. Kakak memutar dulu ya, Kak. Aduh, lewat sini. Lalu aku dorong. Nah, kalau begini kan lebih mudah. Baiklah, dorong, Upin. Yeay, aku berhasil. Wah, kita sudah selesaikan misi membantu Tok Dalang, Kak. Nah, sekarang kita kembali lagi ya, Mio. Yes, kita berjaya. Kita berjaya. Mabulus, mabulus. Hore, aku sudah berhasil membantu Tok Dalang. Sekarang kita sudah selesaikan misi membantu Tok Dalang. Susun-susun barangnya kan, Mio? Iya, Kak. Kedai Tok Dalang sekarang sudah rapi. Wah, kita sudah berhasil. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya. Wah, terima kasih ya, Yuta. Kamu telah membantu Kedai Tok Dalang. Kita juga sudah berhasil membantu menemukan teman-temannya si Upin dan Ipin. Oke, sekarang kita pergi main yuk. Iya, Nana juga mau ikut.